Oke bro lanjut lagi ya kita akan membahas persamaan kuadrat khususnya sifat-sifat akar Oke kalian punya persamaan kuadrat seperti ini AX kuadrat nah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Ini punya akar-akar misalnya X1 sama X2 gitu ya Kita bahas satu persatu sifat-sifatnya Oke sifat yang pertama Apa sifat yang pertama? rajin tidak sombong. Oke, <laughs> bukan itu. Itu mah sifat saya ya. <laughs> Oke, sini sini oh, yuk, sini bercanda. Yuk sini. Yang pertama, yang pertama sifatnya adalah dua akar misalnya ada dua akar persamaan itu punya dua akar positif jadi dua-duanya positif nah, jadi persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar positif maksudnya dua akar positif gimana X1 nya positif nah, X1 nya positif X2 nya juga positif Jadi dua positif nah, Nanti syaratnya apa? Nanti syarat yang pertama Syarat yang pertama Punya dua akar Ingat kalau dua akar Ingat rumusnya diskriminan D nya harus lebih besar dari 0 D itu apa? B kuadrat menempat 4 AC ya. Kalau yang lupa Lihat jenis-jenis uh, akar ya. Kalau akarnya ada dua, ya berarti d lebih besar nol, gitu ya. Terus satu yang kedua, karena dua-duanya positif berarti nanti penjumlahannya yaitu x1 ditambah x2-nya juga harus positif karena positif tambah positif ya positif gitu ya. Terus yang ketiga, ah, perkaliannya x1 kali x2. x1 positif, x2 positif ya perkaliannya juga harus positif ya. Nih. Jenis sifat yang pertama. Oke, sekarang sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah apa coba? Heeh, uh, uh, betul ya. Dua akar negatif. Misalnya dia punya dua akar negatif. Nah, dua akar negatif. Akar negatif. Gitu ya. Sip. Kalau dia punya dua akar negatif, berarti dia Ilustrasinya gini. X1-nya negatif, X2-nya juga negatif ya karena dia punya dua akar ingat kalau punya dua akar syaratnya sama yaitu dia lebih besar nol syarat yang pertama d nya lebih besar dari n nol yang kedua ah Penjumlahannya gimana ya penjumlahannya X1 tambah X2 negatif tambah negatif Ya nega negatif atau lebih kecil dari 0 Yuk perkaliannya Perkaliannya gimana coba Ayo X1 kali X2 Berarti negatif kali negatif Positif Ah gitu ya perkaliannya hasilnya positif Sip itu yang kedua. Yang ketiga, lagi Mas. Boleh lagi ya sini yuk. Sifat yang ketiga. Yang ketiga sifatnya adalah apa? Mm -mm, betul ya. Uh -huh. sini apa ya, yuk. Jenisnya atau sifat uh, sifat atau jenisnya? Lihat perhatikan sini. Uh, yang ketiga, oke, okay. jadi lupakan saya. Eh uh, akarnya berlainan tanda ya sini yuk akar berlainan tanda. Akar berlainan tanda. Akarnya berlainan tanda atau berbeda tanda berlainan tanda maksudnya berlainan tanda gimana ayo berarti yang satu plus satu min gitu ya misalnya nih x satunya plus ah uh, x 2 nya min Nah uh, gitu ya syarat yang pertama ikat dua akar ya karena ada satu plus satu min berarti dua akar kalau ada dua akar syaratnya selalu d lebih besar dari n nol yang kedua ayo penjumlahannya kira-kira menentukan nggak x1 tambah x2 plus atau min kalau penjumlahannya nggak tentu ya kalau penjumlahannya bisa plus bisa min tergantung yang lebih besar yang mana jadi kita tidak menggunakan penjumlahan langsung perkalian kalau perkaliannya apa x1 kali x2 plus kali min plus kali min atau min kali plus lebih ke kecil 0 ya plus kali min ya min berarti lebih kecilan 0 berarti satunya cuma 2 Kenapa nggak ada syarat plusnya? Karena apa? Syarat plusnya tidak tentu. Penjumlahnya bisa negatif, bisa positif tergantung mana yang lebih besar, gitu ya. Karena ini satu basis satu negatif, gitu ya. Oke, okay? oke, okay. oke. Okay. Nah, sekarang nah, lanjutin. Nah, kalau saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya dia punya dua akar berlawanan. Dua akar berlawanan permusuhan berarti ya berlawanan. Ah, maksudnya berlawanan gimana? Maksudnya gini, maksudnya ya. Misalnya x1-nya itu sama dengan 3. Ini biar gampang deh, x2-nya lawannya jadi berapa? Min? -3. gitu ya? Oke, sip. E, berarti ah syaratnya, oke, syaratnya apa? Kalau dia berlawanan seperti ini ya syaratnya jelas D-nya lebih besar nol ya karena ada dua akar ya, boleh syaratnya jelas yaitu d nya lebih besar 0 karena berlawanan tapi syarat yang lebih pasti lagi lihat ini kalau ditambahin coba kalau ditambahin x1 ditambah x2 ini jelas berapa x1 x2 negatif 3 tambah 3 3 tambah min 3 jadi 0 nah seperti ini gitu ya sip berarti penjumlahannya sama 0 kalau ditambahin pun bolehlah biar lengkap x1 kali x2 nya perkaliannya karena satu plus satu min jadi perkaliannya hasilnya min yaitu negatif lebih kecil nol paham ya yang berikutnya nah, yang terakhir nih keadaan yang kelima dua akarnya nah, dua akarnya berkebalikan nah, dua akar berkebalikan dua akar berkebalikan berkebalikan oke sip Nah, kebalikan teh gimana kebalikan? Oke. Okay. X1 sama dengan 3 misalnya kebalikannya jadi berapa? X2 sama dengan 3 dibalik. Bukan. <guluh> Bukan ini ngaco ya. Kayak bercanda aja nih ya. Kebalikannya kebalikan dari 3 berapa? Kebalikan dari 3 seperti seperti 3. Gitu ya. Oke. Okay. Kalau yang ditanyakan eh syaratnya dulu deh syaratnya apa berarti syaratnya syaratnya d-nya apa kalau ada seperti ini berarti d-nya lebih besar dari n 0 jelas karena ada 2 a 2 akar ya kalau penjumlahannya yuk penjumlahannya nggak tentu ya bisa plus bisa min tergantung karena kebalikan itu bisa jadi 3 sama 3 atau bisa jadi sini min 5 kebalikannya jadi apa min seperli 5 ah seperti itu ya jadi penjumlahannya nggak tentu bisa lebih besar bisa lebih kecil gitu ya tapi kalau perkaliannya coba x1 kali x2 kalau perkaliannya 3 kali 1 per 3 berapa? 1 Min 5 kali min 1 per 5 sah? 1 Jadi perkaliannya selalu menghasilkan sah? 1 Gitu ya Sip nah, Itulah sifat-sifat akar ya Oke Ingat-ingat ini ya Oke kita, Kalian bisa sambil belajar menganalisisnya Ocre oh, Ocre oh, Ya Yang sudah bisa lewatin Lanjutin lagi Oke dadah